Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini PKXD sudah ada tambahan update pet landak biru alias si Sonic ya teman-teman ya, dan juga ada paket kostum pelatih pet ya. Paket kostum pelatih pet ini sudah aku review di video yang kemarin, cuman kita lihat di sini dia di paketan itu berapa ya teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung klik aja ya di bagian toko di sini teman-teman ya. Nah di sini kita langsung disuguhkan yang pertama itulah paket landak biru. Di sini ada dapat pet landak birunya dengan koin 5000. Di sini dengan harga 4000 ya. Tapi sabar dulu, jangan pencet dulu, jangan beli dulu. Sabar teman-teman ya. Kita coba scroll-scroll ke bawah dulu ya, kita review ya. Oke. Nah, terus selanjutnya ada Natal mengesankan. Ini sudah aku review ya kemarin ya, teman-teman ya, dan juga ada videonya, teman-teman tinggal lihat aja ya. Natal mengesankan ini, cuman seingatku untuk ini kostumnya dijual pakai games ya, semua pakai games. Kalau dulu dijual pakai uang asli, sekarang dijual pakai games ya. Terus ada naga bersinar masih sama ya, 320 games. Terus ada pesawat Blitz Rp47.000 ya, yang mau beli silahkan. Terus yang di bawahnya ada seru-seruan di rumah arcade itu 350 games ya. Ini sama kayak kemarin. Terus ada kekuatan harimau air. Nah, ini ya. Ada kostumnya juga di sini teman-teman ya. Kalian bisa beli. Kalau kalian beli kostum dengan tembakannya 150 games, kalau kalian beli pet harimau air 150 games, terus paket harimau air 300 games kalau kalian pengin beli ya teman-teman ya. Kusarankan beli yang langsung paketan 300 games aja biar dapatnya lengkap ya. Sesuai di gambar, dapat hoverboard, dapat tembakan atau peluncur, dapat pet dan juga dapat kostumnya lengkap ya. Terus next lagi di bawahnya ada festival naga Tiongkok teman-teman ya. Di sini kita lihat ada layangan naga 150 games, terus ada paket naga Imlek ya, pakai naga Imlek 150 games dengan peluncur, terus ada set naga Cina, di sini kostumnya lengkap, dapat hoverboard, dapat layangan harganya 300 games. Ingat selalu beli yang paketan lengkap aja karena dapat diskon dan tentunya harganya lebih murah daripada beli satuan ya. Oke, nextnya lagi di sini ada paket piaran kesayangan. Di sini landak birunya 15.000 koin, teman-teman. Waduh, tidak usah basa-basi, teman-teman ya. Langsung kita beli aja, teman-teman ya. Kita beli satu ya. Terus kita beli lagi satu, kita beli lagi, karena seingatku pet landak itu kan digabungkan ya, dimutasi, teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita langsung beli 3 tanpa basa-basi, karena ini dijual pakai koin 15.000. Langsung gasken teman-teman ya. Langsung gasken. Udah ini aku udah beli ya. Ya, oke. Okay. GG, lumayan 15.000 ini pet legendary. Kapan lagi dijual pakai koin 15.000 teman-teman ya? Kacau, 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 kacau. Terus ada efeknya ya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan nanti, kita mutasi itu ada efeknya. Cuman nanti untuk mutasi dan penggabungan aku bikin di video terpisah aja ya teman-teman ya. Di sini kita coba detail dulu mereview apa yang bisa kita dapat ya. Terus ada dino terbang 120 games, ada triceratop dan naga es, naga kegelapan, naga api, axolot, capy power dan sebagainya di sini ya. Ini masih sama ya teman-teman ya. Cuman di sini ada tambahan yang ini aja nih, dino terbang ya. Dino terbang tuh kayaknya ada ya kemarin? Enggak ya, enggak ada ya. Yang ada dino terbang tambahan, terus sama triceratop ya, sama ya landak biru ya. Landak birunya pakai koin ya. Langsung tanpa basa-basi, tanpa banyak cincong, beli aja teman-teman ya. Rp15.000. Kapan lagi pet legendary 15.000 ya? GG enggak tuh ya. Oke, nextnya lagi kita lihat di sini teman-teman ya. Piaraan tangguh masih sama ya. Oh, enggak. Piaraan baru ini kayaknya baru deh ya. Piaraan Zaila 180 game, sahabat dekat Nimda. Nah, ini yang baru menurut aku yang ini ya, piaraan Zaila ini ya, yang ditambah yang sahabat dekat Nimda ini kayaknya kemarin ada ya, ada atau enggak sih, rasanya ada ya ini ya nih. Oke, kalau kalian belum beli lengkapin petnya silahkan aja dibeli ya. Terus ini ada paket telur piaraan masih sama ya, ini pet pot ya, bisa kalian beli kalau kalian mau langsung. Terus di sini pelatih dinosaurus masih sama. Terus paket unicorn hitam juga masih sama, udah aku beli. Paket neon juga tidak ada tambahan, masih sama-sama saja. Terus kucing dan anak kucing juga sama ya. Paket Peter Toys masih sama, harganya 14.000 dengan 36.000. Ada diskon 20%. Selebihnya masih sama.
Terus paket sopor kausa di sini juga masih sama, teman-teman ya. Masih sama, di bawahnya lagi ada gaya pesta merah muda nih juga sudah aku beli, udah aku borong ya kemarin. Ini juga gaya pesta biru juga sudah aku borong ya. Terus ini paket modern ini juga sudah aku beli, terus berkas klasik sudah juga. Banyak ramuan XD Plus. Loh, bajunya mana ya? Sebentar. Kita cek lagi, teman-teman ya. Kita cek ke bawah bajunya mana ini? Kostum pelatih pet ini. Kemarin katanya mau dikeluarin, mana ya? Oke, oh ini dia. Nah, 8.000 koin, teman-teman ya. Di sini kita dapat sepatu, dapat sarung tangan, dapat celana, dapat baju. Nah, aku udah review baju ini ya di episode yang kemarin, video kemarin tuh kalian bisa lihat perbandingan harganya. Di situ aku juga sudah bilang teman-teman jangan beli dulu kostumnya ya. Dan di sini paketannya lebih murah, 8.000 koin kalian bisa dapat 4 item ya. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada seragam pengamatnya nih. Jadi di sini lengkap lagi nih ya. Ini dapat teropongnya juga nih, dapat teropong dan juga outfitnya ya. Ini 12.000 koin langsung kita sikat ya. Langsung kita sikat aja ya. Langsung kita sikat, langsung tanpa basa-basi ya. Tidak usah banyak cincong-cincong ya. Gasken ya. Nah, sudah beres ya. Terus ada seragam pelatih. Nah, ini seragam pelatihnya lengkap ya. Ada peluit, ada tas, ada sepatu, ada topi, ada celana, ada baju dan juga ada masker. Ini dijual dengan harga 100 games ya. Worth it banget untuk dibeli ya. Oke. Jadi itu ya seragam pelatihnya, selebihnya juga masih sama. Terus kita lihat di bagian kotak kejutan juga tidak ada perubahan, masih sama-sama aja ya. Terus kita lihat di sini tadi armor ada yang berubah nggak? Armor masih sama ya, baju Prisenion 175, bear armor 200, abis baju baja 400 ya. Oke, nah ini kita coba lihat ya teman-temannya, kita klik pet Sonic yang sudah kita beli ya teman-temannya. Kita langsung klik pet Sonic yang sudah kita beli. Mana tadi? Ih, itu legendary ya teman-teman ya. Ih, nikmat mana lagi yang kita dustakan teman-teman ya. Tuh, legendary karena dia latar belakangnya kuning ya. Oke, kita klik aja teman-teman di sini. Nah, terus untuk bajunya tadi kita klik dulu ya di sini. Kita klik bajunya ya. Baju mana baju? Bajunya sebentar. Kita cari dulu ya teman-teman ya, bajunya mana nih? Baju ini sudah pernah preview ya kemarin videonya ya teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat silakan, dan kalian tinggal bandingkan harganya ya, kalian bandingkan sendiri harganya bedanya tuh berapa tuh ya. Oke, ini bajunya, terus ini celananya, kita cari ya teman-teman ya. Kita cari celana pendek ya, kita cari celana pendek mana. Cari celana pendek mana celana pendek ini. Terus dapet topi ya, topinya langsung kita cari teman-teman ya. Ih, lumayan kalau kalian beli satuan lebih mahal ya, makanya aku bilang di videoku yang kemarin jangan langsung dibeli dulu ya, sabar-sabar ya. Terus dapat sarung tangan. Nah, sarung tangannya kita lihat, kita scroll ke bawah teman-teman ya. Ih, lumayan ini dia. Ih, terus dapat sepatu ya, sepatunya kita scroll juga ke bawah teman-teman ya. Kita cari teman-teman mana ini. Nah, terus kita dapat kacamata ya kan. Kacamata aku udah punya sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ke double ya, kebeli aja, it's okay, nggak masalah. Terus kita lepas dulu jubah kita ya, mau tidak mau biar kelihatan teman-teman ya. Kita lepas jubahnya, terus kita lepas headsetnya ya, karena kan pelatih tidak pakai headset ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Tapi yang pakai games aku nggak beli ya, karena 100 games aku beli yang ini aja, perwakilan lah ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus kita kayak gini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nikmat mana lagi yang didustakan ini teman-teman ya. Aku suka pet landak birunya ini pakai koin ya. Aku udah was-was, aku feelingku 50 games ternyata dia dijual pakai koin ya teman-teman ya. Mantap sekali PKXD, GG. Wih, landak biru teman-teman ya. Keren gak tuh teman-teman? Keren ya. Masa nggak keren sini ya. Oke teman-teman ya. Jadi kalian langsung beli aja ya. Langsung beli aja, langsung kalian nanti tingkatkan petnya. Cuman untuk petnya aku mungkin taruh di video terpisah aja ya teman-teman ya. Aku akan pisahkan videonya, takutnya nanti di sini sudah kepanjangan. Ini sudah hampir 10 menit aku review semuanya ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini pet landak birunya sudah ada, langsung beli di toko, dijual pakai koin, tidak usah basa-basi, langsung beli. Bagi koinnya kurang, kumpulkan koinnya, langsung beli. Ini pet legendary ini, kalau nggak percaya nih ya. Nih, kalian bisa cek di sini nih.
pet legendary di pet dex ya. Nih, kalian tinggal klik, kalian tinggal scroll ke bawah. Nih, kalian lihat ya. Tuh, legendary kan 15.000 koin. Kapan lagi coba ya? Langsung digaskan ya. Sama juga beli paket yang ini, kostum yang ini ya. Nah, nih yang aku pakai ya. Langsung kalian beli aja. Oke? Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja review update-nya teman ya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.